Hai, ketemu dengan Eka. Sekarang ini kita akan ngobrolin sebuah tablet yang cocok banget buat keluarga. Tablet apa sih? Samsung Galaxy Tab A6 di a Tab Family. Kenapa sih tablet ini modern banget dan bikin kita selalu update setiap saat dan setiap waktu? Kita ulik yuk fitur-fiturnya, cocok banget buat keluarga. Sekarang kita buka ya, ada apa aja sih? Ini tabletnya. Cuma kan tersedia beberapa warna. Yang ini adalah warna hitam. Kita nyalain ya. Sambil nunggu dia nyala, kita lihat di sini ada panduan singkatnya dalam bahasa Indonesia. Jadi gampang buat para emak-emak. Lalu ada free dan juga ada kabel data dan juga buat chargernya. Oke. Nah, ini dia Samsungnya. Samsung ini sudah dilengkapi dengan kamera belakang 5 megapiksel yang autofocus. Tahu sendiri kan gimana kalau misalnya kita lagi ngejar anak-anak buat foto, itu suka nggak fokus banget, suka gitu kan. Ada fitur burst-nya, terus karena kameranya sudah 5 megapiksel, bisa scan barcode dan kode QR itu gampang banget. Anyway, selain itu, sudah 4G LTE. Karena sudah 4G LTE, makanya kita bisa browsing dengan cepat karena koneksinya bagus. Satu lagi yang bisa bikin kita jatuh cinta sama Samsung Galaxy Tab A6 ini adalah baterainya tahan lama. Kapasitasnya bisa sampai 4000 mAh loh. Terus RAM-nya ada 1,5 GB, jadi nggak nge-lag kalau misalnya kita buka banyak. Dan tahu sendiri kan kalau anak-anak main itu suka lupa waktu. Nah, karena tahan lama kita nggak sering bolak-balik ngecas, jadi asik banget buat dipakai. Fitur lain yang bikin kita jatuh cinta sama Samsung Galaxy Tab A6 ini adalah dia punya Kids Mode. Apa sih Kids Mode itu? Kids Mode ini adalah taman digital bermain anak-anak. Jadi kalau kita buka, di sini ada berbagai macam aplikasi yang cocok untuk usia anak-anak dan kita bisa nge-lock aplikasi apa aja yang sesuai umur anak di sini. Jadi kalau kita punya aplikasi yang tidak ingin dilihat oleh anak, itu mereka nggak bisa lihat karena mereka lihatnya cuma yang ada di sini aja. Sini kalau kita udah save nomor, maka anak hanya bisa telepon nomor yang ada di sini. Jadi kita bisa ngatur mereka boleh telepon siapa aja. Terus bisa ambil kamera. Kita ambil foto apa gitu, dan nanti ada fitur-fiturnya. Dan juga bisa karaokean loh, lucu deh. Kita mau nyanyi atau gimana, tinggal rekam sendiri aja. Yang paling asik juga tuh ada buat menggambar. Ada berbagai macam pilihan, jadi kita hemat kertas loh, paperless. Lucu kan? Dan contoh mereka juga bisa coloring. Ini ada beberapa pilihannya. Ada dinosaurus, ada ini lucu nih, bisa jadi kita bisa taruh di sini seperti ini. Jadi anak-anak bisa gambar-gambar atau mewarnai suka hati mereka. Dan a very fun tablet for them untuk juga ada kegiatan yang bisa mereka lakukan bersama-sama. Jadi kayak misalnya disco bareng sama seperti ini misalnya. Atau mandi, aktivitas-aktivitas. Nah, anak tuh penting banget untuk ngedapetin ini. Ya, contoh mandi ya. Untuk ngeliat ini, kenapa? Jadi mereka terstimulasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan daily yang ada di rumah. Terus juga selain itu, ada fitur ini juga. Anyway, ini buat anak-anak mendengar suara-suara tertentu gitu sih. Ini ada suara lain lagi, binatang atau transportasi, ya kan? Jadi anak pun bisa mengerti atau kenal dengan suara-suara itu. Biasanya kan orang tua tuh bingung bukan saat ngasih gadget, tapi saat harus ngambil gadget. Nah, disitulah bagusnya ini, kita ada parental control.
kita bisa kasih password, jadi mereka nggak bisa keluar. Terus kita bisa limit, mau ada time limit atau misalnya mau no time limit. Kita bahkan bisa atur untuk weekdays, misalnya mereka mainnya 30 menit sehari. Kalau weekend mungkin mau kita bikin jadi 45 menit sehari daily play time-nya. Jadi nggak usah bingung aja gitu kalau misalnya gimana sih caranya supaya mereka berhenti. Ini akan berhenti sendiri karena sudah ada fitur untuk mengontrol berapa lama mereka main. Dan mereka nggak bisa mainin. Begitu udah selesai, ya sudah selesai, habis gitu aja. Anyway, walaupun Samsung Galaxy Tab A6 ini bisa nyimpan banyak aplikasi, jangan khawatir kehabisan memori. Kenapa? Karena ada OTG micro SD yang kapasitasnya sampai 200 giga. Kecil mungil, bisa dicolok di sini. Dan voila, segala aplikasi bisa ditaruh 200 giga loh. Jadi, Samsung Galaxy Tab A6 ini cocok banget buat keluarga modern yang pengen selalu update dan pengen stimulasi anak-anaknya dengan stimulasi yang tepat, tapi tetap nggak khawatir kalau anaknya bakal kecanduan. Nggak lain dan nggak bukan karena ada kids mode-nya. Selain itu, Samsung Galaxy Tab A6 ini baterainya tahan lama, punya memori yang banyak, desainnya slim, nggak gampang slip loh, plus koneksinya udah 4G LTE. Jadi, buat apa lagi? Ayo beli Samsung Galaxy Tab A6. Be a Tab family.